belanja pakai botol bekas di Jerman, cek. Cek. Kaput. Duh, kaput. Jokes bapak-bapak. Oke, guys, satu botol itu bernilai 25 sen. Sekarang berapa ya? Sekitar 3.000-4.000. Nah, botolnya itu harus bertanda khusus seperti ini, guys. Kita dua lagi. Habis. Oke, ada berapa botol? 18 botol. 19 keren. Kita dapat 4 euro 75 sen. Let's go. So, bawang merah harganya 250 gram itu 99 sen, sekitar 14 ribuan. Oke, kita nggak beli sayuran karena di rumah masih ada stok brokoli dan juga bayam. Wih, ada coklat Oreo harganya 2 euro 22 sen. Oke, ini si telur ajaib harganya 89 sen. Oke, kita juga mau beli alpukat. Alpukat di sini 500 gram harganya 2 euro 29 sen. Oke, let's go. Ini, oh my god, mangga. Satu mangga itu 4 euro 99 sen. Sampai 70 ribuan. Ini papaya, sekecil ini papayanya. Nih, ini harganya 3 euro 49 sen. Tuh, ampuni aku. Kalau ini mangga yang ini harganya satu mangga 1 euro 89 sen. Pisang. Ini pisang cilik-cilik ini 4 biji. 14 ribuan sampai 15 ribu. Ada sih memang yang besarnya ini 1 euro 19 sen. Ini per kilo versi besarnya. Wow ya. Oke, next kita juga mau beli Actimel. Ini yogurt. Temennya Yakult, soalnya Yakult mahal banget ya. Yakult sini 3 euro 29 sen 6 pieces. Ini 8 harganya 1 euro 88 sen. Dan kita juga mau beli Mulamich. Lagi pukul lagi diskon. Aku mau yang rasa pisang aja dah. Wow. Mau borong si bapak ini loh, mumpung lagi murah. Karena kita suka Mulamich, guys. Gak mau lagi. Dia mau beli satu ini. Gak ada yang strawberry juga ya. Biasanya ada yang strawberry, earthburn. Gak ada, kayaknya cuma coklat sama pisang aja. Satu lagi. Buat besok film Morgan. Yang Minsta. Kita besok mau pergi jalan jauh soalnya. Oke. Let's go. Ini taruh di sini, hilang loh duit. Ini weh, ditaruh di sini. Ditaruh di situ loh. Duit itu. Ada orang duit dibuang-buang ya. Oreo. Ini enak, tapi tidak dulu ya. Ini kopi Starbucks sekitar 30 ribu. Satu begini 30 ribu. Oke, kita juga mau beli bakso-baksoan. Namanya Fleisch Klöschen. Ini 450 gram dan ini tuh campuran ya, daging sapi dan daging babi. Jadi buat teman-teman yang muslim kalau traveling ke Jerman,
benar-benar harus diperhatikan nih ya, takutnya ada makanan yang tidak halal buat kalian. Oke, aku juga mau beli pembalut. Ini 16 pieces, harganya 2 euro 25 sen. Sekitar ya 30 ribuan lah ya, 30 ribuan ke atas. Oke, kita juga mau beli pewangi pakaian. Pilihan dijatuhkan kepada jeng 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 jeng. Gimana ya? Ini deh. Kalau wanginya enak-enak banget ini Lenornya. Oke, ini. Maaf sayang. Ini kita rebeskan dulu supaya tidak tercampur. Satu lagi kita beli, karena always harus stay ada dua itu supaya enggak, bukannya sama aja baby apa baby karena kalau Fernal kemarin kita coba Fernal cuma wanginya tuh kurang strong, walaupun dia lebih murah ya, wanginya kurang strong. Yang mana saya? Iya, ini wangi banget pakai ginian guys. Apa kayak parfum ya. Kalau kan ya biar enggak bau bajunya, kan kita pakai gini kan supaya baju enggak bau. Maksudnya pakai cuma satu biji dua biji. Suamiku tuh biasa laki-laki. Kalau kita perempuan kan maunya bajunya wangi gitu kan ya. Itu lagi yang mana ya guys ya? Ini aja deh. Oke. Ariel sama Ariel Tatum. Das von Ariel. Oh. Von die Konkurrenz. Ah, warum Lenor Ariel? Hm. Komisch, ja. Das okay. Ist ja auf der anderen Seite, das weiß ich. Pakai ini juga. Oh, wanginya aneh-aneh dong, campur-campur dong. Oke lah. Masih sepi sekali. Sekali, guys. Ini jam 9 pagi, jadi masih sepi sekali. Oke, next kita beli beras. Mbak ada yang bilang di Jerman itu orang-orangnya nggak makan nasi. Kalau nggak makan nasi juga mereka, kenapa ini dijual? Gitu kan. Ini beras yang rasanya tuh sama kayak di Indonesia. Oke, mau beli sabun mandi. Ini harganya 65 sen. Tapi ini kayaknya lebih murah ya. Ini berapa isinya? 500 ml. Harganya 1 euro 15 sen. Kalau ini 300 ml 65 sen. Oke. Saya rasa ini kayaknya lebih murah ya. Oke. Kayaknya ini deh. Aku mau nyoba yang ini. 500 ml sabun mandi. Dish gel. Sini juga ada yang aromanya jeruk nipis. Saya lebih milih yang aloe vera aja. Oke. So, hari ini kita membayar 16 euro 31 sen setelah terpotong oleh tadi botol-botol bekas, dan kita juga dapat diskon dari kartu Kaufland sekitar 1 euro 94 sen. Lumayan. Oke, guys, kita sudah selesai belanjanya. Tadi makan-makan dimasukin ke dalam tas belanja, dan ini karena kita lupa bawa kantong belanja satu lagi, jadi ini kita taruh aja di mobil, taruh gitu aja. Kamu tuh sebisa mungkin keluar. Betul. Nah. Betul. Wait. Oke okay, guys, thank you for watching. Dadah. Dadah. Apa sayang? Nangis madas. So guys, suamiku lagi ngembaliin keranjang belanja. Dan aku mau ngumpet dulu, apakah
apakah dia bisa menemukan aku atau enggak. Itu suamiku, guys. Dan ya, kita ngumpet. Kita ngumpet dulu, guys. Lagi dia ngembalin keranjangnya jauh banget. Tuh. Pintar dia bisa menemukanku. Langsung disuruh. Sini.